Ya, di awal tadi kita ada wawarkan tentang misi kemanusiaan yang dijalankan oleh IRM, di mana baru-baru ni mereka dah sampai ke Somalia bagi misi kemanusiaan untuk kali kedua. Alhamdulillah saya berpeluang juga untuk mengikuti Islamic Relief Malaysia dalam misi kemanusiaan Somalia 2.0 ini. Dan sedikit background mengenai Somalia ini, 14 juta dia punya penduduk dan 100% sampai 100% adalah umat Islam yang kita perlu bantu. 6 juta daripadanya memerlukan bantuan makanan, memerlukan bantuan air, dan 3 juta daripada numbers itu dia bersiko untuk berhadapan dengan kata kebuluran. Dan bukan itu saja, masalah kemarau saja di Somalia, dia juga ada masalah yang disebabkan oleh manusia sendiri, politik. Ada konflik dalaman, ada masalah politik dengan militan yang mengancam keselamatan militan Al-Shabaab. Dan kalau saya tahu, Somalia ni antara negara yang paling bahaya di dunia. Dia antara, bandar Mogadishu tu bahaya. Antara bandar yang paling bahaya di dunia, nombor satu. Biasa bandar-bandar atau kota di nombor dua tu sama ada Kabul, Afghanistan atau Mogadishu, Somalia. Antara bandar paling bahaya di dan dunia. Dan jarang dikunjungi oleh bandar-bandar kemanusiaan. Betul. Dia bandar-bandar yang cukup bahaya. Dan bila saya kali kedua follow ni bersama IRM juga, Tuan Zairul juga, saya rasa macam deja vu tau. Macam deja benda vu yang walaupun dah 2 tahun dia kembali semua, dia jadi macam susah perubahan tu susah. Tapi kita adalah projek Islamic Relief, adalah projek yang dijalankan di sana. Dan sama kita hari ini Tuan Zairul yang merupakan ketua pegawai eksekutif Islamic Relief Malaysia. Nak tanya apa nak? Kalau tanya saya boleh jawab, tapi tanya. Okey, baik. Ada misi yang kali kedua yang berkaitan dengan misi membina telaga. Dan baru-baru ini pun Syafiq pun dah membawakan laporan tentang bagaimana telaga tu betul-betul memanfaatkan seluruh penduduk Somalia. Dan kali ini IRM fokus kepada misi Care for Hunger. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak mula dari mana ya? Saya nak beritahu yang pertama sekali, terima kasih banyak pada semua yang melihat di luar sana, kepada TV Hijrah, kepada semua rakan yang mendoakan. Sebab ini sebenarnya jawapan yang kami sebagai petugas kemanusiaan membawa. Ini jawapan yang kita semua kena sediakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Apabila lebih daripada 8.2 juta orang di Somalia ini sendiri dan juga banyak negara lain yang sedang kita bantu, dan kemudian kita pergi kepada tempat yang sebenarnya luar biasa. Luar biasa, bukan sahaja mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kering kontang ya, tetapi kemarau tempat ini yang kita pergi juga selain daripada kemarau itu adalah pernah diuji oleh siklon ribut tanah. Sagar. Namanya Sagar. Ya. Dan kemudian 30,000 kilometer punya perjalanan. Melalui sungai yang kering, melalui jambatan yang kering, melalui kawasan yang sangat bahaya, melalui tempat yang berisiko sangat tinggi. Sehingga kan sebelum kami pergi, saya melakukan kunjung hormat bertemu dengan Duta Somalia di Malaysia. Dia kata tolong cek sekali lagi, ini nak ke Balaat ni okey ke tidak? 3 kali dia sebut. Saya kata bismillah tawakal, insyaAllah kita akan cek. Sebab Islamic Relief Somalia sudah pun berada di sana sejak 2006. Bismillah, alhamdulillah. Jadi balik kepada soalan tadi, yang lain tu boleh tengok nanti banyak video laporan telah dibawa daripada sana. Apa yang saya nak sebut ialah kali kedua kita pergi ini, kita menjadi saksi membawa bukti daripada lantaran daripada dana wakaf air Somalia 1.0 2017 bulan Ramadan, kami ke sana dalam keadaan berpuasa. Kita kata kita nak collect 1.5 juta, alhamdulillah hampir 2 juta dapat, dan kita pergi sana untuk menjadi saksi di hadapan semua penerima manfaat bagi pihak rakyat Malaysia bahawa telaga itu sudah siap. Bukan saja sudah siap membantu lebih daripada 10,000 orang, kawasan yang mula-mulanya kering kontang dan sebagainya, ya, mereka sambut kami dengan dia punya cara selawat dia sangatlah ni, kerana air di sana adalah kehidupan. Jadi daripada situ perkampungan lebih teratur, dia punya klinik dia, Syabab tengok sendiri apa yang berlaku, tanam-tanaman dia, impak dia kesan dia sangat besar. Dia punya unta dapat minum, kambing, lembu. Rahmatan lil alamin kita itu, makna air itu sendiri kesan impak dia sangat besar. 10,000. Dan kemudian saya dapat tahu rupanya yang tidak diceritakan oleh kerana cost efektif yang kita jaga dalam projek kita, rupanya dibina lagi satu talian bawah tanah lebih kurang 3 km ke sebuah kampung yang berdekatan pula, yang sebenarnya tak ada dalam jadual asal. Jadi secara ringkasnya, memang kami pergi objektif pertama untuk melihat
itu dah menjadi saksi beritahu balik kepada rakyat Malaysia itu dia yang ada yang dipaparkan sekarang bahawa duit ataupun infak yang dibagi itu selagi digunakan itulah dia insya-Allah sama akhirat. Kemudian yang keduanya daripada situ kita terbang daripada Mogadishu, Balad, Balad Mogadishu, kemudian kita terbang ke utara iaitu ke Puntland. Puntland ni di sebelah utara daripada Puntland kita pergi juga ke Somaliland. Berapa jauhnya tu? Berapa jauhnya tu? 2 jam. Lebih kurang ke 1000 km ke atas dan sahaja. Kemudian lebih kurang 600 km ke barat ke barat. Jalan sahaja. Yang kering kontang. Bukan, bukan. Itu kita terbang tapi sampai di sana 200-300 km lagi on the road, macam safari lah. Safari kita ada jalan yang atas bawah, kiri kanan, depan belakang, terantuk kepala. Terantuk kepala sebelah-sebelah kan? Terantuk kepala sebelah, sebelah, biasa. Biasa. Diancam dengan keselamatan juga iaitu di sebelah Balad, di Mogadishu ke Balad, ya, sehingga kapal sukan keselamatan terpaksa menjaga kami. Itu tayar pancit dan sebagainya. Dan di bulan masalah air juga eh. Okey, secara khususnya begini, kalau di sebelah selatan ini, dia air itu kritikal juga. Tetapi sekurang-kurangnya mereka ada sungai yang boleh ni. Tapi apabila kita ke Puntland dan juga ke Somaliland, walaupun keadaan dia lebih stabil, tapi tempat yang kami pergi ini adalah seperti di Dudumale, di Yombes, kemudian di Luraya dan sebagainya. Ya Allah, memanglah tak ada air. Tak ada air. Saya lebih kurang ringkasnya saya nak beritahu, apabila tidak ada telaga ataupun berkat kawasan simpanan air di situ, mereka berjalan kaki sehingga 40-50 km. Mereka berjalan kaki 40-50 km. Bukan 4 km. Bukan 4 km. Dan kadang-kadang saya kami cukup itulah nak cakap apa ya. Di sini kita membazir air. Di sini kita tak ada air dalam 2-3 jam kita rasa. Mereka berjalan stress setiap hari. Malahan saya nak beritahu sini adik Salalo yang kita jumpa. Umur 11 tahun, 7 km berjalan kaki semata-mata untuk mendapatkan air. Itu impak ataupun kesan daripada telaga yang sudah siap. Jadi sekarang kita nak panjangkan insyaAllah sama akhirat kita ke Puntland dan juga Somaliland. Dan juga sebenarnya di Puntland dan juga Somaliland tu kita sudah pun membina lebih daripada 36 buah telaga. Telaga ni lagi satu saya nak sebut, kadang-kadang kita alhamdulillah rakyat Malaysia ni sangat berhati wangi. Kita membantu di Kemboja, di Filipina sebagainya. Itu kita panggil shallow well ya. Shallow well. Itu lebih kurang mungkin 10-15 kaki boleh nampak RM5,000. Ini apabila kita menceritakan sekian RM600,000, dia adalah telaga yang sangat dalam sehingga berapa meter? 400 meter. Bayangkan 400 setengah meter. Kilometer hampir korek telaga dalam. Dan saya boleh tambah sikit, telaga yang dibina oleh Islamic Relief Somalia itu lengkap dengan telaga yang dikorek 150 ke 400 meter dalamnya, kemudian dengan pam yang ditarik dengan solar panel dengan generator lah. Dan ada tangki air 30 kaki boleh simpan 20,000 liter air. Lepas tu ada palung air untuk binatang ternakan, sebab binatang seperti ternakan tu seperti binatang ternakan tu dia punya sumber utama ekonomi kat Somalia tu. Kalau kita bantu ekonomi tu, insya-Allah dia akan lain. Pengalaman. Saya ada pengalaman sendiri, tak apa, tapi bukan masa saya bercerita kan. Pengalaman Brother Zahirul sendiri. Pengalaman kata yang memberi kesan dalam misi Somalia 2.0 ni. Tuan-tuan puan-puan di luar sana tahu tentang hyena kan? Binatang apa, dubuk. Dubuk ya. Kita biasa tengok cerita Lion King ah. Lion King. Baik. Apabila berada di sana, secara khusus di kampung bernama Gara. Bila dia kena siklon, habis kampung ni, mereka terpaksa pindah 9 km buat balik. Rumah dia sekadar apa yang ada lah ya. Okay. Apabila kita interview, kita ni satunya of course mereka perlukan air. Jadi kita ada water tracking system. Kita memberikan barang-barang yang bukan dalam bentuk makanan juga. Tapi satu benda yang memberi impak kepada kami ialah anak-anak mereka bertibaran jalan. Sebab ini tanah rata terbuka. Dan ada beberapa kes yang mana anak-anak ini dibaham dan dimakan oleh dubuk-dubuk. Masya-Allah. Apa pilihan yang mereka ada? Mereka tidak ada pilihan. Tapi kita ada pilihan di sini dan kita boleh buat sesuatu. Betul. Satu. Yang keduanya saya nak sebut juga seorang yang bernama Fatimah. Fatimah ni dia kata kalau rakyat Malaysia boleh membantu membina telaga ini di Yombes. Kita jumpa di Yombes. Yombes ni ingat ya, daripada Garowe 100 km ke dalam. Jalan dia begini kan. Dia kata kalaulah boleh ada satu telaga di sini, saya ni dah angkat air daripada umur saya 3 tahun. Sampai sekarang umur saya dah 45-46 tahun. Bau saya ni dah
Macam mana saya nak sebut eh? Mengangkat air. Mengangkat air. Dan bukannya dekat. 10, 15, 20 kilometer. Jadi subhanallah, maknanya kalaulah sesuatu yang dapat kita lakukan memberikan impak dan kesan, membangunkan orang sebegini, insyaallah. Saya nak beritahu juga, walaupun mereka diuji sebegitu, tapi antara kekuatan mereka, saya tengok bila kita berborak dengan anak-anak kan, Al-Quran mereka mantap. Mereka jaga keyakinan mereka kepada Allah SWT sangat kuat. Saya kata kalau kamilah kena benda macam ni, belum tahu lagi. Dan saya di sini pun agak terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Zairul yang berpengalaman sendiri, dan juga apa yang cerita kalau Syafiq pun cukup terkesan. Jadi kita membayangkan jika kita berniat untuk berwakaf dana air kepada Somalia khususnya, selagi mana air itu digunakan secara berpanjangan oleh rakyat Somalia, bayangkanlah begitulah juga mengalirnya amalan kita. Betul Tuan Zairul? Betul. Tapi juga saya nak tambah di situ dengan mengatakan bahawa sekarang ini dalam keadaan kecemasan. Puntland dan Somaliland ini termasuk dalam kawasan merah, yang mana sekiranya hujan tidak turun, itu disebut apabila kita berjumpa dengan Kementerian Air di sana, pada 23 Mac maka akan berlaku krisis. Jadi sekarang ini saya mohon untuk berdoa dan juga kempen untuk Care for Hunger. Care for Hunger. Sementara menunggu dana wakaf ini. Baik. Terima kasih banyak Tuan Zairul Syafuddin Zainal Abidin selaku Ketua Pegawai Eksekutif IRM. Jadi kepada anda yang ingin menyalurkan sumbangan kepada IRM, boleh berbuat demikian dengan menyalurkan sumbangan ke akaun bank yang tertera di kaca televisyen anda ketika ini. Jadi kita nak berehat seketika, insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalam at Night. Terima kasih banyak Tuan Zairul.